Orang ramai dinasihatkan menjadi pengguna berdisiplin dan hanya membeli barang mengikut keperluan sekaligus. Cara ini dapat memendekkan tempoh berada di premis perniagaan susulan pelaksanaan operasi had maksima 2 jam sejak Rabu lalu. Sehubungan itu, pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Negeri Sembilan, Ain Arjuna Aziz Zaman, menyarankan pengguna menyenaraikan barangan yang ingin dibeli terlebih dahulu sebelum ke premis perniagaan. Ain Arjuna turut menasihati orang ramai supaya mengelakkan diri datang ke pusat beli belah dan pasar raya hanya untuk bersantai selain menangguhkan pembelian yang sekadar memenuhi kehendak semata-mata. Ia dapat mengurangkan interaksi dengan orang ramai sekaligus mampu mengurangkan penularan jangkitan COVID-19. Ain Arjuna bercakap kepada media selepas melakukan tinjauan sempena operasi had maksimum 2 jam di sebuah pasar raya di Seremban. Pegawai penguatkuasa kepada ACP Negeri 9 selama 3 hari bermula 25 sehingga 27 semalam seramai 172 individu yang mengunjungi premis perniagaan telah diperiksa secara rambang dan kami dapati masa yang paling lama diambil oleh pengunjung adalah selama 1 jam 50 minit manakala masa paling singkat dicatatkan adalah 15 minit. Dan pemeriksaan ini dilakukan di 6 hypermarket utama di negeri dan ianya akan diperluaskan kepada semua premis-premis perniagaan lainlah. Sementara itu, pengguna yang ditemui RTM menyambut baik SOP yang dikuatkuasakan dalam usaha memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Itu macam bagi saya SOP tu lagi better bila dibuat macam ni. Okey, dia tampal nombor something just like this, masa macam tu. And then dia akan dapat detect lah for those yang lama ke dalam tu, sekejap ke macam tu. And then itu lagi macam memudahkan semua orang lah. So dia dapat limitkan berapa orang yang masuk, berapa lama orang kat dalam. Macam tu lah. So saya bersyukur sebab kerajaan masih beri kita tempoh 2 jam untuk beli barang-barang keperluan. So gunakan masa tu dengan sebetul-betulnya. So kalau boleh nak keluar dari rumah tu tulis dulu senarai apa-apa. So saya rasa 2 jam tu cukuplah untuk kita beli keperluan yang kita nak. Lepas tu kalau boleh beli tu terus balik. Tak perlu nak pergi mana-mana ke nak lepak ke mana-mana macam tu lah.